Sabtu malam lalu 24 Juni 2023 waktu Argentina, Gabriel Batistuta kembali ke Coloso Marcelo Bielsa Stadium dalam laga perpisahan Maxi Rodriguez. Batistuta mencetak gol penalti dalam fan match tersebut dan berbagi lapangan dengan Lionel Messi. Semua tampak bahagia dan larut dalam nostalgia. Namun mundur lagi ke 36 tahun lalu, arena tersebut pernah menjadi neraka bagi Batistuta. Di mana dia melewati masa-masa kelam jauh dari keluarga, kekasih hingga sempat Kelebihan berat badan, lantas bagaimana batistuta bangkit hingga menjadi salah satu pemain paling legendaris di Argentina? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola Gabriel Batistuta Nama yang dikenal luas sebagai salah satu penyerang Paling mematikan dan ditakuti sepanjang masa Dijuluki Batigol dan El Anhel Gabriel Memiliki tendangan kuat dan akurat dari jarak jauh maupun dekat Dialah Gabriel Omar Batistuta Penyerang Argentina yang mencetak lebih 300 gol dalam karirnya Namun perjalanan Batistuta menuju kejayaan Sebenarnya tidaklah berlangsung mulus Batistuta awalnya malah bukan penggemar sepak bola Sebagai anak laki-laki yang Tumbuh di kota kecil Avellaneda di provinsi Santa Fe, Argentina. Batistuta lebih suka bermain bola basket dengan teman-temannya. Dia bertubuh tinggi dan ramping, namun semuanya berubah pada 1978 ketika dia menyaksikan Argentina menjuarai Piala Dunia melalui TV hitam putih di rumah keluarganya. Dia terpesona oleh keterampilan dan gol-gol dari Mario Kempes, sang penyerang bintang Argentina. Saat itu juga, dia memutuskan bahwa dia ingin menjadi seperti Kempes. Jadilah Batistuta mulai bermain sepak bola di jalanan dan di klub lokal bernama Grupo Alegria. Dari situ dia menarik perhatian Platense, klub yang lebih besar yang terletak dekat kota Resonkista... tempat di mana dia pindah bersama keluarganya saat berusia 14 tahun. Di kota ini juga dia bertemu perempuan yang kemudian menjadi pacar dan istrinya, Irina Fernandez. Pertemuan yang terjadi pada pesta ulang tahun Irina yang ke-15. Di Platense, Batistuta terpilih mengikuti turnamen tingkat provinsi yang pada babak final dibawanya meraih juara dengan mengalahkan Noel's Old Boys Salah satu klub paling populer di Argentina. Dia mencetak dua gol di final dan membuat Marcelo Bielsa, pelatih Newells, terkesan dengan kemampuannya. Dari situlah Newells mendekati Batistuta dan mengajaknya bergabung. Batistuta menerima tawaran tersebut, tapi baru belakangan menyadari bahwa langkah yang diambilnya tidaklah mudah untuk orang sepertinya. Dia harus meninggalkan keluarga dan teman ke sebuah kota yang tidak dia kenal. Nggak ada uang menyewa rumah membuatnya terpaksa tidur di stadion selama dua tahun. Dia berbagi ruangan kecil dengan pemain muda lainnya untuk tidur, persis di bawah tribun estad. Dio Marcelo Bielsa. Batistuta berjuang keras untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya tersebut di tengah kepribadiannya yang pemalu. Batistuta merasa kesepian dan terisolasi, rindu rumah, rindu keluarga dan rindu kekasih. Batistuta yang frustrasi sampai-sampai mengalami kenaikan berat badan yang akhirnya membuatnya mengalami penurunan performa. Batistuta yang terborok pun tenggelam kalah saing dengan pemain-pemain muda berbakat lainnya di Newell's. Pada akhir tahun, Batistuta dipinjamkan ke tim kecil bernama Deportivo Italiano. Tapi disinilah semuanya berubah. Batistuta mendapatkan panggungnya ketika dibawa ke turnamen Carnevale di Italia, di mana dia bersinar dan menjadi top skor dengan tiga golnya. Bielsa pun melirik lagi Batistuta dan kali ini sadar benar potensi pemain mudanya tersebut. Sejak itu, Bielsa memberi perhatian ekstra kepada Batistuta, memulangkannya ke Newell's dan membimbing langsung pengembangannya, mentransformasi Batistuta secara fisik dan mental termasuk memberinya porsi latihan keras meskipun hujan deras sekalipun. Dalam autobiografinya, Batistuta menyebut Bielsa sebagai pelatih terpenting dalam karirnya, sosok yang membuat dia menjadi pemain sebagaimana banyak dikenal sampai saat ini. Bielsa memberi Batistuta kontrak profesional pertamanya pada 1988 namun perkembangan pesatnya membuat bakatnya dengan segera sampai ke pengamatan klub-klub besar Argentina setelah 7 gol dalam 24 pertandingan, Batistuta direkrut River Plate pada pertengahan 1989. Batistuta mencetak 17 gol ketika River menjuarai Liga Argentina pada 1990. Namun dengan alasan gak jelas, dia dikeluarkan manajer baru River saat itu, Daniel Pasarea. Situasi itu pun gak disiakan klub rival Boca Juniors yang langsung membuka pintunya untuk Batistuta di tengah musim. Dan meski sempat kesulitan di klub baru, Batistuta menemukan permainan terbaiknya begitu Oscar Tabares menjadi pelatih Boca pada awal 1990. Dari striker luar ke striker tengah Batistuta membawa Boca juara Liga dan menyelesaikan musim sebagai Top skor. Dari situlah bakat Batistuta Meluas dikenal ke Eropa dan Membawanya bergabung ke klub Serie A Fiorentina. Di klub Italia tersebut Batistuta menghabiskan 9 musim Dan menjadi legenda dengan 203 gol Dalam 331 pertandingan Membawa Fiorentina promosi Ke Serie A pada 1994 Dan memenangkan Coppa Italia Serta Piala Super Italia pada 1996. Batistuta menjadi jadi salah satu pemain kunci timnas Argentina yang bermain di tiga Piala Dunia pada 1994, 1998, dan 2002, mencetak 10 gol di ajang tersebut dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Argentina dengan 56 gol dalam 78 pertandingan sebelum rekor tersebut dipecahkan oleh Lionel Messi pada 2016. Setelah meninggalkan Fiorentina pada tahun 2000, Batistuta bergabung ke AS Roma dan memenangkan Liga Italia pada musim pertamanya. Setelahnya, Batigol pindah ke Inter Milan dan Al Arabi sebelum pensiun pada 2005. Dia mengalami masalah lutut yang menyakitkan akibat cedera yang dideritanya. Dia bahkan pernah meminta dokter mengamputasi kakinya karena rasa sakit yang gak tertahan. Namun Batistuta mengatasi masalahnya itu dan kini menikmati hidupnya sebagai seorang legenda. Dia masih sering diundang ke acara-acara sepak bola, baik itu sebagai tamu kehormatan maupun sebagai komentator. Batistuta adalah contoh pemain yang sempat terpuruk tapi berhasil bangkit dan mencapai puncak karirnya. Dialah Gabriel Omar Batistuta. Tuta, bocah yang dulunya bermimpi menjadi kempes tapi menjelma menjadi seorang batigol.